Dia kata saya gila. Ini orang ni right now, go away. Oh, I'm scared. I'm scared. Bukan kali pertama. Bukan juga kali kedua. Tetapi ini adalah kali ketiga, seorang wanita yang dikenali sebagai Sheila Sharon Steven Kuma menimbulkan masalah di tempat awam. Sebelum ini wanita yang berpangkat inspektor percubaan ini pernah menimbulkan masalah ketika berada di kuil. Kemudiannya beliau mula menjadi perhatian apabila memperlekehkan pangkat anggota polis yang sedang bertugas. Kini wanita yang sama sekali lagi menimbulkan kekecohan apabila membuat provokasi ke atas orang awam di kawasan parking. Jika sekali terpalit kontroversi, mungkin orang lain yang salah. Tapi, kalau sampai tiga kali dia terlibat dengan kekecohan, takkan orang lain juga yang patut dipersalahkan. Inilah perempuan yang mana dia, okay, parking besar-besar macam ni, dia buka kereta. Dia buka kereta, nampak ini perempuan dia. Dia menjerit, katanya, hoi. Padahal saya nak parking kereta, dia boleh menjerit hoi. Dia kata saya gila. Ini orangnya. Ah, cantik tak pakaian dia tu? Dengan pants putih, baju putih, seksi kan? Ah, inilah orangnya. Cantik you punya Q-tex. I suka you punya Q-tex. Dengan you punya cermin mata. Ada baby katanya. Oh. Oh wow. Apa lagi nak cakap? Nak cakap apa lagi tu? Cakaplah. Apa dia? Apa sayang kau? Eh, seksi lah you. I suka you lah. Dude, you literally harass me right now. Go away. Oh, I'm scared. I'm scared. Okay, inilah pakaian dia. Sangat cantik. So, golongan muda-mudi bolehlah tiru kopi gaya kita punya wanita anggun ini. Cantiknya orangnya. My God. So beautiful. My God. Okay. Inilah bukti saya nak parking kereta. Tetapi dia telah menjerit. Katanya, hoi. Hoi, hoi. Katanya. Tak tahu nak bagi tahu dengan cara yang baik, dia pun hoi saya. Mom, with your music. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Selangor mengesahkan bahawa dua kertas siasatan telah dibuka ke atas pegawainya ini. Menurutnya, setakat ini dua laporan polis telah diterima. Laporan pertama mendakwa pegawai ini pernah membuat ugutan jenayah. Manakala laporan kedua kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Biarpun siasatan sedang dijalankan, pegawai ini masih lagi membuat masalah seolah-olah tidak pernah insaf dengan kesalahannya. Dia boleh menjerit hoi. Dia kata saya gila. Ini orangnya.